Assalamualaikum teman-teman. Halo, Adi Irma Suryani dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. UNESA memiliki 8 fakultas, FIB, FBS, FIO, FSD, FISH, FE, FMIPA, dan FT. Nah, kalau FBS punya 9 jurusan. Yang pertama, seni rupa. Lalu, desain, bahasa Jepang. Eits, kok bahasa Jawa muncul dulu? Tunggu, Mandarin dulu. Cendera Tasik. Nah, sekarang giliran Jawa, bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa Jerman. Kalau di seni rupa, ada 2 prodi. Yang pertama, pendidikan seni rupa dan seni rupa murni. Pendidikan seni rupa memiliki 6 penjurusan. Yang pertama, kriya tekstil. Yang kedua, kriya kayu. Yang ketiga, kriya logam. Terus yang keempat, kriya keramik. Yang kelima, seni lukis. Dan yang terakhir, desain grafis. Jadi ada 6 ya penjurusan yang ada di seni rupa. Thank you.